Semua orang punya mimpi. Entah anak pejabat atau anak petani. Mimpi tidak bisa dibeli. Mimpi membuat hidup jadi berarti. Tapi, layakkah aku meraih mimpi? Kupaham situasi kondisi. Haruskah mimpiku mati? Kayak kamu itu cocoknya ke dari sawah. Mau kuliah, mimpimu ketinggian. Kuliah, biaya dari mana? Utang di warung apa? Buang-buang waktu, buang-buang uang. Diam, ini hidupku dan ini jalanku. Hanya kepadamu aku berdoa. Hanya kepadamu aku meminta. Tapi jika takdir berkata tidak, aku bisa apa? Ku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah anak manusia dari keluarga miskin sederhana. Adanya KIP kuliah, mahasiswa yang kurang mampu masih bisa kuliah, tapi dan juga yang lebih penting lagi, mahasiswa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status ekonomi di masa depan. Ya, untuk itu KIP kuliah memberikan akses ke berbagai macam program studi, baik negeri maupun swasta di Indonesia dan memberikan beasiswa. Ini kesempatan emas untuk belajar, untuk membangun jaringan, mempersiapkan masa depan saudara-saudara dan masa depan Indonesia. Dan memang benar, bersama kesulitan ada kemudahan. Mimpi itu sekarang menjadi kenyataan. Terima kasih pemerintah. Terima kasih KIP Kuliah. Terima kasih